video yang kemarin, aku udah nunjukin ke kalian gimana perjalanan Elestial dalam mencoba bertahan hidup selama 15 menit di Cakrawala SMP, guys. Dan di situ aku sempat bilang ke kalian kalau aku ngasih challenge juga buat Marvel untuk gacha sebanyak 1 juta rupiah di Cakrawala SMP, guys. Dan kira-kira dia dapat apa aja sih, guys, dari gachanya itu? Ya buat kalian biar bisa tahu, jangan lupa untuk nonton video sampai selesai dan jangan lupa juga untuk mencet tombol subscribe-nya dan follow Instagramku di @pakgame.id, guys. Oh ya, guys, aku juga punya snack video di mana kalian bisa nonton short yang aku upload di sana, guys. Kalian bisa follow di pakgame.id dan kalian cek aja tuh, guys. Aku udah lumayan rajin untuk upload di sana, guys. Ayo lakuin itu semua. Atau nasib kalian bakal jadi kayak gini. Oke, guys, di video hari ini aku nantangin Elestial untuk ngegacha 1 juta rupiah di Cakrawala SMP, guys. Jadi di Cakrawala SMP itu ada gachanya juga, guys. Gachanya dapat apa aja? Kita bisa dapat item-item yang itu sebenarnya itu kosmetik, guys. Tapi karena kemarin dalam proses developingnya itu developernya nggak bisa mengaplikasikan itu sebagai kosmetik, jadinya ini dibuat sebagai item. Tapi aku make sure ke kalian nih, guys, untuk item-item di Cakrawala ini, guys, itu nggak pay to win sama sekali, guys. Karena kalau misalnya kalian mati di Cakrawala SMP, ya itemnya ngedrop, ya. Itu bakal sucks banget sih buat kalian. Oh ya, guys, buat kalian yang excited sama Cakrawala SMP, jangan khawatir, guys. Kalau kita sekarang ini lagi persiapkan untuk bikin versi publiknya. Jadi kalau kalian yang pengen main juga di Cakrawala SMP, ngerasain item-itemnya, ngerasain fitur-fiturnya, buildnya, nanti kalian bisa bakal merasakan itu di versi publiknya yang kita bakal rilis mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi dari sekarang, guys. Pokoknya ditunggu aja ya. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi, guys, ke videonya, guys. Ini dia tantangan dari aku ke Elestial 1 juta gacha di Cakrawala SMP, guys. Nah, gini, Val, gini, okay. Val. Ini kan sebenarnya kamu mau dungeon nih. Oke. Okay. Kalau mau dungeon itu kan sebenarnya perlu peralatan yang kuat. Oke. Okay? Nah, di sini aku baru aja top-upin kamu itu 1 juta rupiah. Enggak denger apa-apa. Aku enggak denger apa-apa. Gak denger apa-apa aku. Habis itu, kamu kalau misalnya mau beli yang full set langsung, kamu bisa cek di kosmetik aksesoris. Oke. Okay. Nah, kalau mau beli armor kamu bisa ini, kostum set. Pilih nih, mau yang mana nih? Yang paling jago OP mana? Semua sama. Terus yang paling keren yang mana menurut lo? Itu skin doang kok, Bang. Sih yang kayak war machine. Kayak muruk, ya. Kayak muruk, Bang. Kok aku pikirin mau jadi tameng ya? Betul, jadi tameng. Enggak mau yang ungu. Kan itu armornya di kayak gini. Bisa dimengerti, understand. Lepas dia, baju dia tuh. Ya tapi leather. Enggak. Dia tuh sebenarnya leather. Tapi sebenarnya kalau dari stats dia nether, ya. Oke. Okay? Nah, sekarang gacanya nih. Setuju enggak, guys, kalau Marvel gacha, guys? Gacha gimana? Setuju. Setuju. Beli naga. Gacha beli naga. Gacha lu. Resaktinya emang OP banget. Enggak tahu. Apa ini? Kamu dapat leggings. Oke. Okay. Ini apa? Itu kamu dapat leggings. Leggingsnya apa? Itu langka. Itu langka banget dah. Tapi enggak banget sih. Yaudah, yuk gacha lagi, yuk, gas terus, yuk. Gas, aku habisin aja ini jadi. Mas, kamu mau beli apapun nih di sini. Serah, suka-suka lu lah. Bobonya kalian enggak pada jadi dungeon. Sorry, bro. Iya, udah, kita kemarin kan sebenernya tuh ada kayak voucher-voucheran gitu. Ini apa sih? Yuk, lihat orang gak gacha, yuk. Sama armor, sama pet. Aku gak tau mana yang bagus, aku spam aja. Aku spam aja. Eh, habis dia beli armor baru dungeon aja. Oke, oh kunci. Oke. Wih, hewan eksotis, coy. Enak banget itu, dia ngomongnya kayak, aku spam aja. Karena aku di sini, aku kemarin ngancem ini, guys. Kita bisa bilang gitu. Aku ngancem Marvel. Aku kemarin gitu, Bang. Aku diancam, Gema. Main Cakrawala. Aku diancam. Spam. Gimana? Spam. Coba, udah 3 kali. Aku 200. Mana yang bagus? Mana? Aku butuh yang bagus. Minimal dapat senjata deh. Oke. Gak usah minimal senjata, udah langsung masuk aja ke dungeon sekarang. Oke. Adik-adik sekalian, tolong invite. Kamu mau gacha lagi? Oh iya, jangan dulu. Aku ada 900 ribu. Bentar. Yo, dungeon, yaudah dungeon. Gimana cara dungeon? Oke. Selagi pagi game terus itu aku mau gacha lagi. Lihat, guys. Jadi gimana, Bang?
Dan begitulah guys, gacha yang dilakuin oleh Elestial di Cakrawala SMP guys. Gimana menurut kalian? Seru nggak guys? Kira-kira kita tantang siapa lagi nih guys buat main di Cakrawala SMP, buat gacha di Cakrawala SMP, konten kreator yang belum tergabung guys. Kalau kalian punya rekomendasi, punya saran, kalian bisa ketik di komentar ya guys. Dan sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan pencet tombol like-nya guys. Dan follow juga media sosialku di @pagame.id, serta keluargaku juga ya guys, ada di @bugame.id dan littletea.id guys. Ayo lakuin itu semua, atau nasib kalian bakal jadi kayak gini. Fiesta Chicken Nugget. Kau dah kau dah lihat, permit pada kerang sekejap jari.